Kardakwa mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Nasrul Haq Al-Fahmi, Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya Muktamar keempat Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia dengan mengangkat tema mewujudkan pemuda robbani menuju Indonesia beradab. Mudah-mudahan melalui muktamar ini dapat menghadirkan kader-kader dakwah yang memberikan perubahan lebih baik untuk dakwah Islam Indonesia. Selamat, ana muslimun qabla kulli syai'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lingkar dakwah mahasiswa Indonesia berkhidmat untuk agama dan bangsa.